Dapat info dari warga melalui hotline Tim Tagger bahwa masih ada tempat hiburan malam yang masih buka di tengah masa PSBB sedang berlangsung. Oleh karena itu kami langsung merespon laporan warga tersebut. Sampainya di TKP, kami langsung saja melakukan penyisiran terhadap kafe-kafe yang masih buka. Diam. Maaf, Sergio. Kenapa di sini? Di itu pohonnya, Pak. Dua orang wanita dan satu pria di salah satu gang, dan diduga mereka ini termasuk dari orang-orang pemilik kafe yang masih buka. Ngapain lari? Takut aja. Takut mau buka tangan. Kaget ya Allah Pak, Gusti. Aduh, kaget saya emang mau. Ya Allah. Kafe yang buka gimana? Gak ada. Yang benar. Gak ada Pak, tutup semua. Benar. Di dapur. Coba cek ke dalam. Fel. Enggak ada. Kasih ya. Tutup semua. Cek kalau ada. Kalau ada gimana? Coba cek atas. Kami tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh ibu-ibu tersebut karena kata dari ibu tersebut tidak ada lagi kafe yang buka. Dari bapak tersebut untuk menunjukkan secara korporatif kafe mana saja yang masih buka. Diam.
Diam. Setelah kami melakukan penyisiran, ternyata benar kami mendapati salah satu kafe yang masih buka di saat masa PSBB sedang berlangsung. Sini, diam sini semua. Diam, jangan ada bangun. Diam sini semua, sini. Sini dulu, duduk sini cepat. Lampunya mana? Tunjuk. Lampunya tunjuk di mana? Jalan semua lampunya. Semua. Semua. Yang di atas semua harus turun. Kami langsung saja melakukan pemeriksaan terhadap pemilik maupun pengunjung yang berada di kafe tersebut. Selain itu, kami juga melakukan penyisiran di berbagai kamar yang terdapat di dalam kafe tersebut. Di depan kafe ini kami menemukan himbauan dari pemerintah untuk tidak melakukan aktivitas di saat masa PSBB berlangsung. Namun kafe ini masih saja tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah tersebut. Siapa pemilik ini, Pak? Hah? Bapak sini. Sebelum kita kantor. Sudah tahu? Ini sudah ada tanda larangan loh sini, Pak. Abang nggak bisa baca, Pak? Hah? Siapa bapak yang minta ini? Ini adalah instruksi gubernur. Masih nggak bisa baca. Kita kalau begitu, ditutup sementara. Kenapa masih buka? Kenapa pada malu? Gini pada malu. Kenapa bapak masih buka? Iya, dan saya sudah salah. Instruksinya jelas loh, Pak. Siap, dan ditutup sementara. Surat edaran kepala dinas pariwisata dan ekonomi. Bapak masih ngebangkang aja. Undang-undangnya jelas. Hukumannya jelas. Mana? Ada di depan kuenya, Pak. Ada. Mana? Ada tamunya, loh. Ada tamunya. Salah satu penjaga kafe ini mengatakan bahwasanya masih ada kafe yang lain yang masih buka selain mereka. Namanya ada. Coba gedor. Woi. Sudah buka. Terus tunjukin yang mana aja buka. Tadi yang belum buka sini. Itu satu lagi motor siapa di depan? Motor sini juga, Pak. Motor mana? Motor siapa ini? Ini kamu, wait, kamu cuma satu bawa motor, yang lain enggak bawa motor kalian. Ini motor siapa? Motor saya sendiri. Kalian mau buat tenang enggak? Hah? Bapaknya punya KTP, Pak. Punya, Pak. Di atas. Di mana KTP-nya? Ambil. Ambil. Satu-satu aja.
kalian sama satu orang ini. Udah ada anak itu baru hilang. Maminya ada foto di HP. Ya, bisa. Maminya itu sini, maminya. Maminya mana? Punya uang kok bisa minum-minum, kok bisa ke kafe dulu ngarang kamu tuh. Udah. Itu. Udah masuk lagi. Iya, Kak. Kerja, Pak. Bayar saja ya. Tani, Pak. Hah? Tani. Ada yang mau jemput motor itu di luar. Ada yang mau. Eh. Motor. Yang motor. Tamu yang bawa motor biar dibawa sekalian, maksudnya nanti dari kantor kan, bukan motor kamu dari kantor. Siapa? Kamu mau bolak-balik. Biar enggak bolak-balik. Enggak ada. Enggak, motornya di mana motornya? Yang bawa motor siapa? Sekarang motor kamu bukan? Bukan. Ya udah, ngapain? Yang sana bilang motornya hilang. Ya nanti motornya hilang di sini, maksudnya biar dibawa sekalian. Mana kuncinya? Udah keluarin aja dulu. Ya udah. Motor aja ya. Hei, tamu berapa orang? Cepat. Kalian kesini apa? Foto kalian tinggal sini hilang, bukan tahu jawab. Udah nggak bisa ngangkut orang, naik apa kalian kesini? Hah? Ya, lu berdua naik apa kesini kotanya? Tadi kau di mana? Jangan sampai kau geledah ada kuncinya. Awas ya. Itu satria motor kau kan? Hilang. Kau tinggal bilang iya aja. Hei, satria motor siapa? Mana kuncinya? Motor kau tadi kau bodoh. Hah? Motor. Motor ini. Hilang motor udah sekali. Enggak ada, kuncinya di dalam. Wih, itu di kunci setang, enggak bisa kau bilang kuncimu nempel. Ada kunci rumah itu. Selesai nanti. Selain beberapa pengunjung, kami juga mengamankan beberapa wanita beserta muncikarinya ke Polres Metro Jakarta Utara untuk kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kan betul masih banyak buka kan? Ya enggak? Lu mau bayar yang kutung masih? Hah? Pak RT-nya tadi mana? Pak RT-nya mana? Di belakang. Kalau kau udah tahu, lagi kayak gini, bukannya pada pulang. Kami pun memberikan himbauan kepada warga setempat sekaligus aparat desa bahwasanya di saat masa PSBB berlangsung untuk seluruh aktivitas dihentikan. Ya, kasih tahu jangan ada yang buka. Siap. Nah, sekali lagi saya ngecek ada yang buka, saya angkut sama yang jaga-jaga di sini. Siap. Paham? Siap. Kalian tuh cobalah sadar. Masya pemerintah itu udah ngeluarin aturan untuk semua tempat hiburan itu tutup untuk mencegah penyebaran virus corona. Buka, kurang jelas apa loh ini, himbauan Kapolri, maklumat Kapolri loh ini masih dikurang diindahkan. Nah ini dari gubernur masih aja nih kurang diindahkan sama kalian. Eh, buka HP lo.
depan, buka. Plat, Ji, platnya ada nggak depan? Ada. Di rumah Bang Nawin, Bang. Saya nggak peduli kamu mau nawin bawa. Siapa. Nih, STNK bawa. Nah, itu nomor teleponnya. STNK bawa. Ini nomornya. Hah? Nomornya. Ada apa, Le? Itu nama kontaknya, kakak bandar. Bandar. Oh, iya. Eh, lu judi online ya?